Halo juga, kita ketemu kembali ya, mencari satelit Aptar 7 ya, tepatnya tetap di darat karena ini di posisi Jawa Tengah yaitu Kebumen. Nah, untuk mencari Aptar 7 ya, nah ini sangat sulit sekali. Nah, itu adalah posisi Palapa D. Nah, untuk melihat datanya ini pada channel apa? Itu adalah Palapa D Metro TV hampir keempat ya. Itu. Nah, untuk tutorialnya sangat sulit bagi saya. Itu harus benar-benar tegak lurus kalau aptar 7 juga harus ini tegak benar-benar tegak lurus ini. Nah, sebelum kita trekking ke barat, kita ke utara. Ke utara ya. Begini. Utara. Nah, ini terus dorong. Tarik. Tarik ini nanti ini akan ke utara. Ini ke Kita ambil frekuensi yang terkuat ya. Menurut saya yang terkuat adalah Lotus. Ya, kalau di Pulau Jawa ya. Ini semua wilayah benar-benar beda. Nah, kita mencari lotusnya mana? Ya, Anda dipastikan dulu yaitu patokan pada aptar 7 yaitu yang sinyal benar-benar luber, ternyata bukan Lotus menurut saya ya. Nah, menurut saya adalah Madani TV ya, Madani TV Bangla ya, itu Bangladesh, itu India. Frekuensinya adalah 37 49H 3068 ya, simbol rednya ya. Nah, kita tracking. Maaf, monitor tidak bisa di sana karena itu terlalu panas. Nanti LCD-nya bisa panas menjadi retak. Saya nggak mau resiko ya. Nah, itu kita arahkan saja itu ini, nanti Anda bisa kita tarik ke barat pelan-pelan. Ini adalah barat. Pelan-pelan sampai mentok. Belum ada sinyal. Nah, ini sudah ada sinyal. Kita cari dulu Lotusnya. Belum maksimal, masih macet-macet. Berarti hanya 60%. Kita atur utara dan selatan kemungkinan. Nah,
Nah, ternyata benar. Keunggulan di Aptar 7 yaitu banyak yang dicari karena banyak power punya, yaitu bencana ya seperti AKN ya, banyak sekali karena power full. Anda harus menggunakan receiver yang sudah K5S bukan COS. Yaitu banyak di forum-forum satelit. Nah, karena saya sudah pelanggan forum Tanaka yang di Watchbook, karena ini menggunakan COS ya, K5S. Nah, untuk mencari yang ditujui seperti Lotus, Fashion BF, Fashion India, dan banyak dan lainnya, keunggulannya hanya itu. Yang paling sukai adalah telenovela ya, itu sangat bagus untuk dini hari. Nah, ini frekuensinya. Nah, itu adalah Lolo Lotus. Untuk musim hujan, karena ini seperti Koben ya, kalau musim hujan ini kekuatan sinyal harus 77, jangan 66% ya, ini hanya tutorial. Nah, ya, karena nanti akan pecah gambarnya karena ini berformat tidak hadir. Nah, frekuensinya adalah ini adalah fashion BF ya, yaitu pada Prancis. Kalau ini India, fashion India. Yang paling saya sukai adalah yang ini telenovela ya. Ini sangat bagus. Nah, ini harus 40% ya. Ini harus 40% karena posisi saya di sini sangat jujur sekali karena banyak pohon seperti pohon kelapa telah mengganggu. Ini termasuk saya untung bisa terlock ya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Ini tutorial mencari satelit Aptar 7.